semuanya. Kita ngeblok lagi jalan pedesaan dari Kedung Adem menuju Mojorjo. Oke, lanjut. Nah, inilah guys, kita berangkat nganterin kasur lagi guys. Alhamdulillah, ini dari Kedung Adem menuju Mojorjo, Mojorjo Jopangi. Pom dulu beli bensin. Yes, kita mau masuk di jalan pedesaan ini. Bentar lagi. Inilah guys, sudah masuk jalan pedesaan dari Kedung Adem menuju Mojorejo. Jalannya rusak guys, guys. Waduh, saya ketemu truk polis di depan tuh. Truk bois doa ibu keren guys, dekat guys, truk berang-berang. Jalannya parah guys, guys. Malum jalan desa guys, guys. Nemen jalannya, nemen. Jalannya nemen. Yes, nemen jalannya rusak ya, nemen. Yes. Malum jalan pedesaan ini. Bukan jalan perkotaan. Saya marah. Iya. Nemen jalannya rusak. Masih jauh guys perjalanan guys. Akhirnya ketemu jalan baru guys. Kita potong jalan saja biar cepat. Sampai tujuan. Suasana udah mau hujan ini soalnya, udah mendung.
sangat berbahaya ini kalau hujan. Banyak anak-anak bermain di sini. Cepat saja guys, sudah mau mendung ini, sudah mau hujan kayaknya. Pemandangan yang indah guys, sawahan guys. Lagi panen belewah, musim belewah di sini, akeh belewah, mantap. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga guys, Desa Mojorejo. Ini guys balai desanya guys, Desa Mojorejo lah. Saya mau tanya di depan rumahnya yang mana? Yes, tanya dulu guys. Guys, nyampe Mojorejo, bos. Keringetan. Pemandangan yang indah guys. Sawahan guys, lagi panen belewah, musim belewah di sini, akeh belewahnya, mantap.